Dari studio 777 FM Radio Keledang Samarinda bersama penyiar kita yang bernama Naufal. Akan membawakan cerita yang berjudul Ramadhan Raya, petualangan fiksi ilmiah. Selamat mendengarkan. Di tengah gemuruh alam semesta yang luas, terdapat sebuah kisah menakjubkan yang menggambarkan kekuatan persahabatan, keberanian, dan semangat Ramadan yang tak tergoyahkan. Kisah ini membawa kita jauh ke masa depan di planet Terra Nova, di mana perayaan Ramadan mengambil wujud yang tak terduga. Dalam cerita ini, kita akan menyaksikan petualangan yang menggetarkan hati dari seorang remaja bernama Aiden, yang menemukan dirinya terjebak di dalam peristiwa luar biasa saat merayakan Ramadan di sebuah stasiun luar angkasa yang futuristik. Melalui kejadian ini, kita akan menjelajahi bagaimana semangat Ramadan dapat menyatukan berbagai spesies dari seluruh galaksi dalam suatu misi penyelamatan yang epik. Mari kita ikuti kisah Ramadan yang mengasyikkan ini, yang tidak hanya menawarkan kegembiraan dan ketegangan, tetapi juga pesan yang mendalam tentang persatuan, pengorbanan, dan nilai-nilai manusiawi yang universal. Selamat menikmati petualangan luar biasa ini di alam semesta yang penuh keajaiban, di sebuah galaksi yang jauh, di masa depan yang penuh dengan teknologi canggih, bulan Ramadan tiba dengan warna yang berbeda. Pada tahun ini, keajaiban Ramadan telah merayakan perayaan yang lebih besar dari sebelumnya di planet Terra Nova, sebuah planet yang dihuni oleh beragam makhluk dari seluruh galaksi. Terra Nova adalah planet yang dikenal karena kemajuan teknologinya yang luar biasa. Masyarakatnya terdiri dari berbagai spesies dari berbagai sudut galaksi, tetapi mereka semua bersatu dalam semangat kebersamaan untuk merayakan bulan Ramadan. Namun, tahun ini, Ramadan memiliki twist yang menarik. Sebuah stasiun luar angkasa yang disebut Teramadan Orbital Station dibangun di sekitar Terra Nova. Stasiun ini menjadi pusat kegiatan Ramadan yang penuh warna dan penuh dengan kegembiraan. Di dalam stasiun, terdapat berbagai fasilitas modern yang menyediakan layanan untuk beribadah, berbagi makanan, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Tetapi, keunikan stasiun ini adalah integrasi teknologi canggih yang membuat pengalaman Ramadan menjadi lebih interaktif dan menarik. Kisah kita dimulai dengan seorang remaja muda dari planet Zoras bernama Aiden, yang baru saja tiba di Stasiun Ramadan untuk merayakan perayaan pertamanya di luar planetnya. Aiden adalah seorang penggemar teknologi dan sangat antusias untuk menjelajahi semua yang ditawarkan stasiun ini. Saat Aiden mulai menjelajahi stasiun, dia bertemu dengan rekan-rekan baru dari berbagai planet dan spesies yang berbeda. Mereka bersama-sama berpartisipasi dalam ritual Ramadan, seperti sahur dan berbuka puasa, tetapi dengan sentuhan futuristik yang menakjubkan. Mereka menggunakan alat canggih untuk mengukur waktu berpuasa di lingkungan luar angkasa dan menyesuaikannya dengan waktu di planet mereka. Namun, kegembiraan mereka terganggu ketika sebuah insiden terjadi. Sistem kontrol stasiun tiba-tiba mengalami kegagalan, dan stasiun mulai melayang ke arah lubang hitam terdekat. Tanpa kendali, stasiun berada dalam bahaya besar. Tanpa ragu, Aiden dan teman-temannya memutuskan untuk bertindak. Mereka menggunakan pengetahuan teknologi mereka untuk memperbaiki sistem kontrol stasiun sambil terus menjalankan ibadah Ramadan mereka. Dengan keberanian dan kerja sama mereka, mereka berhasil mengatasi setiap rintangan teknis yang muncul. Di saat-saat terakhir, ketika stasiun hampir terhisap ke dalam lubang hitam, Aiden dan teman-temannya berhasil memperbaiki sistem kontrol dan mengalihkan arah stasiun menjauh dari bahaya. Ketika Ramadan berakhir, Aiden dan teman-temannya merayakan kemenangan mereka. Mereka menyadari bahwa semangat Ramadan bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang keberanian, kerjasama, dan persahabatan. Dan meskipun petualangan mereka mungkin berakhir, kenangan indah Ramadan di stasiun luar angkasa akan selalu menjadi cerita yang mereka ingat dan bagi-bagi kepada generasi berikutnya. Dari kisah Ramadan Raya, petualangan fiksi ilmiah ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang berharga. Pertama-tama, kita melihat bahwa semangat Ramadan tidak terbatas oleh batasan waktu, ruang, atau bahkan spesies. Meskipun di alam semesta yang luas dan di tengah teknologi canggih, nilai-nilai seperti keberanian, kerjasama, dan pengorbanan tetap menjadi landasan yang kuat bagi persahabatan dan persatuan. Kedua, kita memahami bahwa dalam setiap petualangan terdapat pelajaran yang berharga melalui tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Aiden dan teman-temannya. Kita belajar tentang pentingnya menjaga semangat yang teguh, bahkan di tengah situasi paling sulit sekalipun. Ketika bersatu dalam tekad yang kuat, bahkan bahaya terbesar pun dapat diatasi. Terakhir, kisah ini menggarisbawahi bahwa Ramadan bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang membawa kebaikan kepada sesama dan menginspirasi orang lain dengan tindakan-tindakan yang baik. Dalam konteks yang futuristik, nilai-nilai ini tetap relevan dan memberi arah bagi perjalanan manusia di seluruh galaksi. Dengan demikian, Ramadan Raya, petualangan fiksi ilmiah. Mengingatkan kita bahwa semangat Ramadan tidak hanya terwujud dalam ritual, tetapi juga dalam tindakan nyata yang memperkuat hubungan antara sesama makhluk di seluruh alam semesta.